Di atas rumah satu, di atas rumah satu tuh. Oh.
Ya guys, langsung aja kita ke tutorial cara pasangnya ya teman-teman. Nah jadi di sini kalian butuh bahan-bahan, itu adalah ininya apa namanya, konfignya kalian bisa download di deskripsi, dan ZR Saver mau yang pro biasa nggak apa-apa asal ada aplikasi buat nge-extract ya. Nah kalian cari dulu apa file-file yang kalian tadi pas download. Gua ada di folder download karena gua download sama Chrome. Dan kalian ekstrak aja file ini, ada dua file, config pixlr sama file XML ultra comparison ya teman-teman. Nah ini bakal gua pisah ya. Nah ini kalian langsung aja ekstrak di sini. Ini gua tempel aja ya, gua timpa filenya. Nah terus abis itu file XML ultra comparison ini juga kalian ekstrak ya. Nah setelah udah kalian ekstrak, kalian masuk dulu ke file salin, ke file data internal ini ya. Nah kalian langsung aja cek ini, pindahin ini folder ini ke download, ke ekstrak di internal Android data. Nah ke file ini ya, yang file yang tadi kita ekstrak yang pertama, bukan ke Android data, itu salah coy, kalian harus ekstrak ke sini ke files. Nah kalian langsung ekstrak aja di sini, ini kita ganti aja. Nah kalau udah selesai, kalian langsung masuk ke file Excel ekstrak di internal data, kalian potong aja, kalian pindahin ke Android data, lalu kalian tempel. Nah gua di sini nggak akan nempel karena gua udah download expansion pakai 200 MB. Gue males banget coy kalau udah ngedownload lagi. Jadi mungkin tutorialnya cuman sampai segini aja. Kalau kalian ngerti ya bagus. Mungkin segini aja ya dari video dari ini. See you in the next time. Bye.